siang tuh. Selamat sore kepada seluruh penggemar sepak bola Kabupaten Sambas. Pertandingan babak pertama antara Persipon dan Gapsis. Seperti yang saya sampaikan pada leg pertama bahwa harus berbanyak main dari wing kiri atau kanan. Kemudian support dari gelandang. Nah, pada babak pertama sangat kelihatan bahwa wing itu sangat bermanfaat di leg pertama ini. Babak pertama. Terutama serangan banyak dari sebelah kanan luar. Kemudian dari kiri. Lalu ada support dari pemain tengah. Terutama kapten sebelasan nomor 6 yang bisa ke depan. Malah dua kali syuting ke gawang, peluang bagus dan membuahkan gol. Sekiranya babak kedua dilakukan seperti itu lagi, insya Allah bahwa kelihatannya pertandingan sore ini bisa dimenangkan oleh Persis. Tadi gol yang dicetak oleh pertama saudara Tommy Raimija, kapten adalah gelandang pertahan dari Gapsis Sambas melalui tendangan dari luar kotak 16. Apakah ini salah satu bagian dari strategi pelatih untuk mengantisipasi serangan dari Gapsis Sambas? Harus dilakukan karena cukup ketat, lapangan basah, upayakan syuting dari jauh, jadi peluang sangat baik syuting dari jauh. Dan lagi pemain yang melaksanakan, tentu ada beberapa pemain yang bisa melakukan tendangan dari jarak jauh, terutama kapten selatan. Untuk Persipon menyerang, saat itu dia sudah ketinggalan landing 2-0, ketinggalan 2-0. Satunya cara untuk mengisi ialah haus menyerang. Apakah pelatih nanti mungkin akan lebih bersiko untuk melakukan penyerang atau menambah munisi depannya, dan solusinya untuk bersama pertahanannya seperti apa enggak? Untuk Persipon tidak ada pilihan lain bahwa Persipon harus all out nyerang habis-habisan. Karena tidak nyerang tidak bisa terjadi gol. Tentu serangan itu harus memikirkan serangan balik lawan. Nah, kembali kepada Gapsis, kalau tidak mengantisipasi babak kedua yang notabene Persipon harus serang frontal ke depan, harus pandai-pandai melakukan serangan balik. Jadi sekarang Gapsis harus pandai-pandai melakukan serangan balik. Oh iya, seandainya Persipon yang nyerang, tapi kalau sebelum babak pertama ya tetap aman seperti babak pertama.